birthday, happy birthday, CMC. Cekno luar itu ya ampun, masa iya harus aku, apa-apa aku, email aja gak bisa, harusnya kan divisi dia yang tanggung jawab. Aduh, jam doa. Tuhan, engkau itu keren banget. Tadi waktu di KKR Healing from Heaven, engkau sembuhkan itu loh Tuhan ibu-ibu yang sakit lututnya. Rasanya ibu itu bahagia banget. Ada juga bapak-bapak yang sarafnya kejepit. Habis didoakan, bapak itu bisa berjalan dengan baik. Enaknya makan apa ya? Kayaknya terang bulan oke deh. Coba aku mau pesan. Loh, saldoku habis. Uang bulananku kurang deh. Ya udah deh, bulan depan aja deh. Permisi, Rikonfu. Siapa ya? Perasaan aku gak pesan deh. Coba deh, aku lihat dulu. Dengarkan dulu. Iya. Ini dari Rikonfu. Oh iya, makasih. Dapat apa ya? Wah, terang bulan. Oh, padahal aku tadi pengen terang bulan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, ampuni aku, bawa aku kembali kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah anak kesayanganku. Engkau berharga bagiku, anakku. Jangan pernah takut atau khawatir untuk mengatakan apa yang menjadi isi hatimu, meskipun itu adalah hal yang paling memalukan bagimu. Aku Bapamu, aku selalu ada untukmu, dan rancanganku adalah rancangan terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Video ini kami persembahkan untuk aku, kamu, CMC. Happy Sweet 17 untuk CMC. Kiranya kasih Tuhan tetap tinggal di dalam hati kita, berapapun usia kita. Selalu menyertai Tuhan.
dua, satu. Awalnya itu aku diajak oleh beberapa koko kan untuk ikut gereja, untuk ibadah satelit. Jadi dulu namanya ibadah Sabtu itu ibadah satelit. Diajak beberapa pembimbing, koko pembimbing itu, dan aku tuh nggak mau, nggak nolak gitu kan awalnya. Tapi setelah itu ada temanku tuh yang ngajak untuk ikut ibadah satelit itu, dan akhirnya ya maulah aku ikut itu, dan disitulah aku juga mengenal gereja ini. Aku tahu IFC itu karena dari teman anak kos itu. Dan kita kan berteman, aku berteman sama dua anak kos nih ceritanya gitu. Jadi kalau kemana-mana selalu bertiga, jadi bilang trio kwek-kwek kalau dulu itu. Jadi terus semakin mengenal si IFC ketika retret Maharu. Itu paling ingat itu pas di retret diajakin dia ikut-ikut retret kan. Memang dasarnya aku tuh orangnya suka jalan ya pokoknya. Jadi pergilah ke retret Maharu. Di situ aku baru tahu si MC. Awalnya tuh pindah-pindah gereja sini, gereja ini gitu kan. Terus akhirnya mengatakan hati di si MC. Kenapa kok dibilang serem di sini? Ya karena entah kenapa hati ini kok maunya di gereja si MC aja lah gitu. Maksudnya kayak ada hati benar-benar untuk si MC. Cocok dengan orang-orang di sini. Merasa nyaman juga gereja di sini. Terus aku merasa juga melalui gereja ini mereka dapat membimbing aku dengan benar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Disuruh choir, kita nyanyi, coba goyang kanan kiri gitu, dan salah sendiri. Yang lainnya ke kanan, aku ke kiri gitu. Hai. Oke. Okay. Ya namanya orang kan jangan patah semangat ya, buka lagi kan. Ke choir lagi tetap. Itu hari Sabtu kalau nggak salah. Pas hari Sabtu, minta choir, ketika nari-nari kan biasanya kalau choir kan ada loncat-loncat, ada band loncat-loncat, nggak bisa loncatnya. Ah! Waktu itu ada satu pembimbing, dan untungnya aku mau gitu untuk bertemu ngobrol dengan dia. Dan di masa-masa terburuk itu, dia, ya mungkin dia nggak sadar, tapi aku merasa terberkati banget, aku merasa terbantu. Dan setelah aku pikir-pikir pun kalau sekarang, dari situ aku bisa melihat bahwa kasih Tuhan untuk aku, Tuhan nggak mau menyerah terhadap aku. Tetap jadi berkat, menjadi penolong, pembimbing, sehingga melalui gereja ini, setiap orang berjemaat maupun yang akan datang nantinya, mereka dapat menemukan apa yang menjadi tujuan hidup mereka, hati hidup mereka, dan tentunya mereka mengenal pribadi Tuhan. Ya, harapan saya buat si MC, semoga si MC bisa menjadikan rumah kedua bagi anak-anak yang merantau seperti saya contohnya. Terus yang kedua, semoga kita sama-sama tertanam di dalam gereja ini, semakin bertumbuh dan juga tentunya semakin setia di dalam Tuhan. Kami dari Rikom Aremi Reko mengucapkan Happy Sweet 17! God bless you! Ngomong-ngomong tentang kasih, ada nggak sih kasih yang tulus di dunia ini? Aku udah capek mengejar kasih yang bersyarat. Gimana ya aku bisa menemukannya? Aku ingin sekali merasakan kasih yang tulus itu. Loh, kok kamu ada di sini sih? Ya aku sering main ke sini bareng temanku. Kamu mau kemana? Aku tuh mau ke Tower AB, ke tempat teman aku. Kamu tahu nggak Tower AB itu ada di mana? Oh, Tower AB. Nanti kamu masuk. Nanti ada pintu. Nanti kamu masuk pintu, terbang lagi. Nanti ada pintu, kamu masuk lagi. Terus nanti ada lift di situ. Kamu di lift yang sebelah kanan. Nah itu, kamu naik lift, udah sampai pintu. Aduh, aku hafal. Aku tuh pelupa. Oh, gini aja, bentar ya. Hari berganti hari, ku lewati, hingga sampai di hari ini. Ku sadari, hanya ada satu cinta, cinta abadi. Cinta yang tak lekang oleh waktu, cinta tanpa mengenal pamrih. Cinta Tuhan Yesus Kristus, cinta yang tak mengenal rupa. Siapakah aku ini? Layak mendapatkan cintamu. Ku bersyukur saat ini Tuhan, karena kasihmu yang begitu besar.
karena cintamu yang begitu manis. Aku bisa ada di tempat ini, menikmati hidup sebagai manusia pewaris tata ala Bapa. Loh, Patin? Loh, kamu ada di sini? Ketemu lagi? Oh iya, by the way, makasih ya udah bantuin aku. Udah, kamu kan udah ngebantuin aku tuh waktu ngasih denah lewat kertas waktu itu tuh. Waktu aku lihat dia, ternyata di kertas ini ada puisi loh. Nih, coba lihat, ini puisi kamu kan? Oh, puisi. Udah buat kamu aja, gak apa-apa. Eh, nih, kamu udah punya komunitas rohani belum? Belum punya sih. Nah, kalau gitu nanti kamu ikut aku aja ke CMC Christ Mercy Center. Boleh sih. Aku kebetulan emang lagi pengen belajar lebih kenal Tuhan lebih lagi. Oh iya, nanti aku hubungin kamu ya. Kita ke gereja. Oke deh. Oke. Kalau gitu yaudah. Yaudah. Oke, yuk.